mengatasi printer L200 yang paper jam. Pertama kita buka dulu casingnya. Baut-bautnya ada di atas kanan kiri. Di belakang kanan dan kiri. Kita buka tempat menaruh kertasnya. Bagus, oh bagus. Di depannya juga ada baut dan perlu dilepas. Dan setelah dibongkar, lebih baut satu lah. Ini tinggal kita buka saja. Dan di dalamnya juga ada bautnya. Perlu kita lepaskan. Tinggal kita buka casingnya. Agak susah, tapi perlahan-lahan lah. Kita buka kabel fleksibel, kita lepas. Selesai, buka casing selesai. Stop bos. Mengatasi printer L200 yang paper jam. Pertama kita buka dulu casingnya. Baut-bautnya ada di atas kanan kiri. Di belakang kanan dan kiri. Kita buka tempat menaruh kertasnya. Bagus, oh bagus. Di depannya juga ada baut dan perlu dilepas. Dan setelah dibongkar,
Lebih baut satu lah. Ini tinggal kita buka saja. Dan di dalamnya juga ada bautnya. Perlu kita lepaskan. Tinggal kita buka casingnya. Agak susah, tapi perlahan-lahan lah. Kita buka kabel fleksibel, kita lepas. Selesai, buka casing selesai. Stop bos. Mengatasi printer L200 yang paper jam. Pertama kita buka dulu casingnya. Baut-bautnya ada di atas kanan kiri. Di belakang kanan dan kiri. Kita buka tempat menaruh kertasnya. Bagus, terlalu bagus. Di depannya juga ada baut dan perlu dilepas. Setelah dibuka, lebih baut satu lah. Ini tinggal kita buka saja. Dan di dalamnya juga ada bautnya. Perlu kita lepaskan. Tinggal kita buka casingnya. Agak susah, tapi perlahan-lahan lah. Kita buka kabel fleksibel, kita lepas. Selesai, buka casing selesai. Stop bos.